hasil dari keterangan para tersangka ini, mereka bukan geng motor, hanya teman-teman kerja saja. Jadi tidak ada berkaitan dengan geng motor. Kenakan press release yang mana kasus 170 penganiayaan dan atau 351 KUHP, perkara tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka atas nama Ali Muslimin bin Royida. Ke modus operandi di mana para pelaku melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong berikut menendang maupun menggunakan sepotong besi.